Semuanya, hai, apa kabar? Salam. Oke, ketemu lagi ya dengan saya. Selamat datang di channel YouTube saya. Well, nah ini untuk video kali ini saya akan bereaksi ini dari gelaran Indonesian Idol ya, Indonesian Idol 2023. Nah, ini udah berada di top 15 ya atau top 15. Road to Spectacular Show. Di sini saya akan mereaksi seorang Novia. Novia ini akan bernyanyi lagunya judulnya Always Always Remember Us This Way ya guys. Oke, nah ini Novia ini salah satu jagoan saya juga sih di Indonesian Idol setelah pertama kali saya tuh ngeliat penampilan dia tuh kemarin yang bernyanyi lagunya Flashlight ya dari JCG yang bisa sampai 4 nada tangga lagu itu loh, tangga nada itu loh, dia tuh bisa. Wow, di situ tuh saya wah ini anak keren banget, ini spektakuler banget. Makanya nih, saya selalu menunggu-nunggu nih kejutan-kejutan dia untuk di selama di Indonesian Idol 2023 ini. Semoga aja sih dia bisa sampai melangkah ke babak spektakuler ya, atau mungkin bahkan top 5 besar, atau mungkin bisa bisa juga ya top 3 atau mungkin winner, kita nggak tahu ya guys, karena kan di sini hasil voting juga ya. Oke lah, kita langsung aja melihat video dari Novia. Novia ini Always Always Remember Us This Way, kebetulan ini juga videonya langsung trending ya. Oke, well ya, kita mulai ya. 1 2 3. Salah satu kontestan yang sangat berbahaya di Idol, jadi harus di vote ya. Setuju. Bukan jelek, tapi ini masukan supaya kamu tetap ganas ya, ke babak-babak berikutnya. Hai. Lagunya ya. Biar gak ketinggalan juga ya. Thank you. Biasanya dengan memutar lagu-lagu Batak maupun suku Batak yang udah aku dalamin selama ini. Dan selain itu, aku juga pernah buat musik video yang bertemakan dengan lagu Batak, di mana dia tuh sering ini ya. Dulunya emang sering bernyanyi lagu-lagu kayak Batak gitu kali ya, daerah sana ya. Oke lah, saya cepetin dikit ya. Tadi ini mungkin sekedar sedikit informasi dari Novia. Kayaknya udah mulai nih guys. Always remember us this way guys. Well, oke. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and they all wanna catch on fire. Jih. Enak banget loh ini suara bawahnya, suara rendahnya loh. Na 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 na. Na 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 na. Ini enak banget. It's buried in my soul. Like California gold. Barusan itu. Na 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 na. Oh. Saya tuh gak terlalu hafal lagu ini guys. Ini di oh dipopulerkan oleh Lady Gaga. Oke. Tadi saya putar dikit ya yang tadi. No. Itu nada rendahnya itu loh. Kuat banget loh. It's buried in my soul. California gold. You found a light in me that I couldn't find. Indah banget guys. Dia bernyanyi benar-benar dari hati loh. So when I'm lost, you're not bad, I can find. Ini sih keren banget suaranya, tekniknya itu loh. Every time we say goodbye baby it hurts. Apa teknik apa nih namanya? Teknik whisper ya kalau nggak salah ya. Bagus banget. When the sun goes down in the band won't play. Oh. In the night, we'll play. Itu enak banget itu tadi. Always remember us this way. Lovers. Gila. In the night, close try to run. Oh, suara ini juga suara apa ya? Aslinya mungkin ya, ada suara perutnya loh. Gila. We don't know how to ride, but can we try? Gila enak banget loh. Lord is right. Kayak suara penyanyi gospel gitu loh. But all I really know, you where I wanna go. Oh, gini keren, keren. In the power of me that you. Ini
panggung spekta ini. Gila ya vokalnya tuh ya, amazing banget loh vokalnya tuh, kuat banget kayaknya tuh, apa ya namanya, range vokalnya tuh lebar gitu loh. When the sun goes down in the big warm play. Enak banget tadi. Gitu. Itu enak banget itu. Aduh. Mau denger lagi tadi. Down in the big warm play. Hello. My guys, my goodness, gila gila, gokil. What? Teknik apa tadi guys? Saya nggak bisa. Tadi bagus banget loh. Teknik apa tadi ya? Apa namanya ini? Gila. Itu loh. Speechless, saya dibuat speechless kali ini. Speechless lagi guys. Merinding. Bagus banget sih. Aduh, kayaknya bang suaranya ini masih bisa tinggi dari biasanya sih ini. Mungkin ini ya, karena kan ini dia mungkin bernyanyi dengan apa ya? Di sini saya melihat sih dengan penuh ini ya, penjiwaannya tuh keren banget dan gitu, dia tuh naik nadanya, turun naiknya itu pas banget terus. When you look at me in the whole world face. Oh, bagus banget ini. I'll always remember us this way. Dia ini penampilannya nggak pernah ngecewain loh. Saya emang sih ini saya baru-baru kedua kali mereaksi dia ya. Penampilan pertama itu yang wow banget sih, yang face lagi ini ya. Ini mungkin dia disesuaikan dengan lagunya juga sih. Dia di sini ya nggak terlalu banyak akrobat-akrobat, tapi tadi ada beberapa teknik bernyanyi yang baru saya dengar juga sih, kata dia. Oh, kayak tadi itu pertengahan lagu itu bagus banget dulu nada-nadanya. Pokoknya pas sih. Mungkin dia bisa lebih dari ini sih, karena saya yakin suaranya, karena range-nya tuh lebar banget guys, kayak penyanyi-penyanyi emang ya sekelas internasional, mungkin dia bisa libas kali guys suara-suara lagu-lagu yang sulit pun. Kita tunggu aja ya, mungkin dia bisa masuk ke spekta. Kita tunggu aja di babak-babak berikutnya, di fase-fase selanjutnya. Saya sih berharap dia masuk ke spekta dan masuk top 5 sih guys. Kalau saya maunya sih top 5, dia minimal top 5 aja, dia harus masuk sih, prediksi saya harus masuk top 5. Gokil sini. Novia. Coba mana semangatnya? Saya cepet. Oke. Sebelum
aku ngomong gimana setelah kamu nyanyi lagu ini, penyampaiannya sesuai dengan yang kamu latih, yang kamu harapkan, atau lebih bagus, atau... Oke, okay. Sebenarnya secara pribadi, aku tahu kamu harusnya bisa lebih keren dari ini, bawain ini. Tapi bukan gak keren, tapi karena standarku setelah kamu nyanyi Flashlight kemarin itu tinggi banget. Nah ya emang di lagu Flashlight itu dia tuh benar-benar boom banget sih kemarin tuh. Ini juga dia gak kalah bagusnya. Lagu ini bukan, ini salah satu lagu favoritku. Lagu ini intinya adalah kamu masuk ke dalam liriknya. Sebelum aku ngomong ini yang saya dengar tadi sih dia termasuk nailed it loh. Dia termasuk berhasil loh untuk menjiwai lagu ini karena dia tadi saking sambil agak sedikit-sedikit ini ya, agak sedikit mau menangis gitu loh. Nah, nangis itu bagus. Apa tentang hal-hal yang ku kritik ya atau masukan buat kamu? Aku harus kasih tahu kamu salah satu penyanyi yang range-nya paling lebar, yes, ya. Bener. Range bawahnya bagus, tingginya juga keren, bener, suaranya bener. Pitch-nya bagus, jelas, bulat. Itu harus diakuin, ya, bagus ya, banget. Bener. Tapi karena aku selalu pengen selalu naik level, jadi aku selalu pengen ngasih masukan aja. Lagu kayak gini sebenarnya kamu tinggal lepas. Kayak tadi itu dari awal. It's Arizona sky, burning in your eyes. Kamu tadi memiliki jangkauan nada-nada yang emang masih terlalu hati-hati menurutku. Kalau tadi itu lepas, pas bagi nana no joke ya, but I can find a word. Itu pasti kamu bisa kayak gitu. Tadi tuh itunya kurang garang kayak Flashlight kemarin. Tapi aku bilang gini karena harusnya kamu mampu. Tapi Indonesia harus tahu Novia ini salah satu kontestan yang sangat berbahaya di Idol, yes, jadi harus di-vote ya. Hebat, dia ini salah satu kontestan yang emang perlu diwaspadai sih, harus perlu diperhitungkan sih. Iya, bukan jelek, tapi ini masukan supaya kamu tetap ganas ke babak-babak berikutnya. Mungkin gitu, di ya. Lagu ini dia ini ya sedikit mengkontrol kali ya emosi ya, takutnya mungkin kelepasan emosi saking. Thank you. Novia, gitu. Aku mau tambahin sedikit ya, sedikit lagi aja. Ya, karena aku pengennya kamu salah satu jagoan kita. Jadi juara. Mungkin karena yang berbahasa Inggris seperti ini. Ini cuma masuk benar-benar harus pronounce-nya benar-benar harus dibenerin. Karena maksudnya ada belakangnya S, tadi gak kedengeran, misalnya kayak pronounce-nya. Karena ini ditonton sekarang udah seluruh dunia. Buktinya kemarin Aziz sampai dinotis sama Boyz II Men. Aku berharap mudah-mudahan kamu juga mendapatkan hal yang sama nanti kalau nanti nyanyi lagi ya. Kasih tahu Chan. Semangat Novia, kamu bagus banget tadi. Thank you judges. Keren udah ya. Keren banget sih. Nanti di notice sama Lady Gaga. Bagus. Amin Bang Jun. Amin. Amin. Seluruh Indonesia tag terus aja ke Lady Gaga. You never know, anything can happen. Novia keren banget kamu. Makasih ya, boy. Next time. Mantep lah. Mantep pokoknya, mantep buat Novia. Pokoknya ini gue jagoin dia deh. Gue dukung dia. Prediksi gue dia minimal masuk top 5 ya. Saya harap banget sih. Saya tuh pengen lihat dia tuh dari mungkin ini saya lupa dari ini ya per minggu ya, mungkin dari minggu ke minggu saya pengen lihat penampilan dia di Indonesian Idol 2023. Kayaknya ini udah mencuri perhatian saya sejujur pribadi sih. Bagus banget ya, salah satu kontestan yang ya mungkin ada beberapa juga yang bagus, tapi dia ini aduh keren banget lah. Well, thank you ya sudah nonton videonya. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Thank you.